beres aja sama badan gue nih. Kayak ada yang ngerasukin gitu loh. Kenapa ya? Gue jadi gampang marah, gampang tersinggung. Suka bengis sama orang. Kok udah mukul, suka bertubi-tubi. Ada apa ya sama diri gue? Kalau yang gue tahu, orang yang baru keluar dari penjara, itu harus buang sial. Buang sial? Mending lo ikut gue sekarang. Kemana? Pokoknya. Selama ini, ada orang yang ingin kamu berbuat jahat. Dia bilang, kamu sudah kena guna-guna. Siapa yang melakukan itu? Saya tidak bisa memberitahu secara jelas. Tapi orang itu dekat dengan kamu. Kamu kenal dia. Orang itu tidak menginginkan kamu untuk memiliki perempuan yang kamu cintai. Memang sih, Ki. Sekarang ini sangat sulit untuk saya mendapatkan wanita yang saya cintai. Dia sekarang sudah menikah. Tapi pernikahannya itu tidak bahagia. Makanya saya ingin menolong dia, Ki. Tapi saya takut nanti kalau saya bisa dipenjara lagi. Kalau saya dipenjara, nggak ada yang bisa melindungi Dewi, Ki. Kalau kamu mau melindungi orang yang kamu cintai, saya bisa bantu. Tapi ingat, kamu harus mengikuti perintah dan ritual yang akan saya berikan. Kamu minum ini. Misterius. Maksudnya
misterius gimana? Saya melihat kematian suami anak ibu karena pengaruh makhluk halus. Pengaruh halus? Anak saya disantet, Ki. Ya, sebentar. Siapa melakukan ini?